Hari ini kita mendapatkan berita wafatnya salah seorang alim ulama di Saudi Arabia, salah seorang anggota Hay'at Kibar Ulama. Kalau di sini ada MUI apa? MUI ya, MUI. Di sana ada Hay'at Kibar Ulama. Ya, Hay'at Kibar Ulama yang kemudian mereka yang biasanya mengurus persoalan agama, mengeluarkan fatwa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Syekh Saleh Al-Haidan rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Ya, salah seorang alim ulama, banyak kitab karangan beliau, banyak apa rekaman-rekaman ceramah dan kajian beliau, nasihat-nasihat beliau. Hari ini beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahimahullah ta'ala, dan ini merupakan jemaah sekalian, merupakan musibah buat kita. Ya, meskipun kita sangat jauh, tapi ilmu beliau sangat dibutuhkan oleh alam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min qulubin nas." Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini langsung dari hati-hati manusia, tidak. Kalau Allah mau, sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah mau menghapuskan dan mencabut ilmu agama ini dari muka bumi ini, sangat mudah bagi Allah, langsung diambil dari hati-hatinya para ulama. Kenapa Nabi katakan dari hatinya para ulama? Karena memang ilmu itu di dada, ya. Ilmu itu apa yang dihafalkan dan bukan apa yang sekadar ya dibaca dan seterusnya. Tapi memang apa yang ada di dada. Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang Allah letakkan di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Jadi Nabi mengatakan Allah tidak mencabut ilmu ini langsung dari hati-hati manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah ini mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Dengan mewafatkan para ulama, makanya musibah bagi umat ketika ada ulama mereka meninggal, sebagaimana para sahabat dahulu mereka rasakan musibah besar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Musibah bagi kita jemaah sekalian. Kenapa? Nabi mengatakan fa idza lam yubqi aliman. Kalau tidak ada lagi tersisa, ya. Tidak ada lagi tersisa satu orang alim pun di muka bumi ini, maka apa yang akan terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan mengambil kepala-kepala yang jahil. Artinya orang-orang yang tidak paham agama, manusia akan ambil mereka sebagai orang yang paham agama. Akhirnya fasu'ilu, mereka pun ditanya tentang persoalan-persoalan agama. Fa'aftau bighairi ilm, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Itu musibah jemaah sekalian. Hari ini beliau wafat rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas kepada beliau dan menjaga para ulama kita yang masih hidup.